Pertama di sawah Ahmad Joyce. Tengah. Jangan sampai kamera Anda tersambar si kulit bundar. Baik, siapa dia? Rangku serangan di awal oleh Sawargi lepas. Angka satu ancaman Judi Joyce. Kompaskan bawang ke lockdown. Kami berhasil dijaga ataupun monster block dari Sawargi. Poin 1-0. 1-0. Nampaknya nomor 7 mencoba melakukan satu servis kembali kupas. Ada Armas yang benar lepas mungkin satu ancaman. Masih bisa dijangkau angka tinggi. Di budaya ataupun seorang Fania berhasil mengecer lawan. Poin yang paling dapat menjadi 2-0. 2-0 dengan maksimal nomor 7. Konsentrasi fokus tajam matanya berkan seekor lawan mencari celah yang kosong dan di bawah gagal melakukan defense ataupun gesol malam dari Tasik Maraya sehingga poin kembali dapat untuk Sawargi 3-0. Sawargi 3-0 masih nomor 7. Ozan Belis asal Sawargi lepas ada malah angka seorang Joy. Masih ada terus nama bantu karena angka ini Nina. Rupa-rupanya kali ini Rosberg lepas tanpa walaupun sering tajam tingkat dewa berhasil menambahkan poin menjadi 4-0. Bagaimana rekan-rekan Bogas? Tim Anda tertinggal berada di posisi buncit 0-4 ataupun 4-0. Baik perhatikan masih nomor 7 kembali nomor 1 tenis ada sang libero Mala. Tri ada Amar. Kapsok rupanya berhasil mengecoh pertahanan seorang nomor 3 tahunnya. Pania kali ini terkecoh oleh pergerakan bola yang dilakukan seorang Amar. Poin ataupun geser satu poin menjadi 1-4. Tri lepas. Sang center ada dengan angka Joy. Bola sempat masih bisa dijangkau. Angka kembali satu ancaman. Satu, gagal. Nampaknya sang center nomor 7 dari Sawargi tidak bisa mengangkat sikut bundar. Poin kembali dapat menjadi 2-4. Masih 3. Fokus pada sang libero. Angka jamin 7 bagian. Bagaimana rekan-rekan dari Polmas Anda hanya bisa terbengong. Sementara bola masak di jantung pertahanan Anda. Geser satu poin menjadi 5-2 untuk PD Sawargi. Tresno, sang jempolan asal putih akan lepas. Angka yang dituju. Sahwa mencoba melakukan satu melepar angkat Sahwa kembali. BKB sedang Amar. Angka masih bisa dijangkau. Satu ancaman Nina. Lepas masih bisa dikembalikan oleh seorang Pregia. Mencoba langsung membantu serangan Amber kembali angkat tinggi di titik Joyce. Apa yang terjadi nampaknya poin saja didapat untuk Polres Tasik Malaya 3-5 jumlah 8. 8 bisa menjadi 3 dan 3 juga bisa menjadi 8. Baik siapa saja seorang Birani. Si bule asal Sigas yang lepas kembali satu ancaman. Ada seorang nomor 3 seorang Fania. Kali ini berhasil membawa pertahanan dari Polres ataupun geser poin saja untuk Sawargi 6-3. Kita lihat sang bintang asal Majalengka Pegia. Namanya kelahiran asal Desa Boas Sumberjaya. Majalengka mencoba satu servis. Pegia lepas. Apa yang terjadi dibiarkan saja nampaknya poin terdapat menjadi 7-3. Baik, masih serang Pregi Anjani. Mencoba melakukan satu servis yang kedua Pregi Anjani. Mencari titik lemah lawan. Tiba-tiba lepas serang Pregi Anjani. Ada serang malah lepas angka Joy. Kali ini 20 orang menutup pergerakan dari Sawargi. Poin kembali dapat menjadi 8-3. Bagaimana rekan-rekan dari Tasik Malaya? Tim Anda dikebur habis-habisan. Kali ini tim Anda tertinggal 5 poin. Baik lepas kembali satu serangan diawali oleh pemain Sawargi lepas serangan Pregia. Angka 3, angka Joyce. Ada di sana poin mencoba serangan.
ada Sam Libero. Hania lepas kembali angkat. Seorang Tri lepas angkat serang Amar. Masih dijangkau. Angkat tinggi di Joyce. Dua blocker terganjal. Aku bisa dikatakan blok ganjal, blok ganjal. Baik, lepas kembali kita lihat kembali satu bawah pandangan mata kita. Tertuju ke satu titik nomor 11 ada seorang Siva. Dibuat kembali lepas kembali angka seorang siapa kali nomor 2. Ibu Jaya kali berhasil memperdaya ataupun mengecoh pertahanan dari Potas. Geser satu poin saja menjadi 9-4. Sambilan 4. Tampaknya satu perjalanan kembali akan terjadi. Nomor 3 Pania lepas kembali satu ancaman. Ambar mencoba mengisap pertahanan di sana. Amat Joyce Uri berhasil melesatkan dengan bola-bola cepat ataupun bola quick. Berhasil menambahkan poin 10-4. 10-4 tertinggal cukup jauh 6 poin. Rekan-rekan dari Polimania Polnas. Baik lepas kembali siapakah dia? Ada seorang Padia. Ada yang itu. Pengatur sepur Anu. Lepas kembali angkat di seorang Ambar. Angkat. 1, 2, 3. Selik garam seorang Puri. Bagaikan predator yang harus mantap. Wen kembali dapat menjadi 11-4 saja. Bagaimana Anita Potas? Gambian Ajuk, tim Anda tertinggal cukup jauh 11-4. Silakan tunjukkan racikan Anda Gambian. Baik, perhatikan kita fokus kembali ke satu titik pertahanan ataupun satu tempat untuk melakukan satu servis. Sementara dari Sawargi ataukah dari Mos Sawargi mencoba lewat sentuhan seorang Pania lewat jari-jari lentik dengan kemampuannya yang telah diberikan sekaligus dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kembali seorang Pania, apa yang terjadi? Sahwa kalian hanya bisa terdiam, hanya bisa ngobrol bersama Neng Siva Sawa. Pania kembali lewat mencoba tanggungan satu servis atau melalui kondisi serangan lewat sentuhan seorang Pania. Mencoba mencari titik lemah lawan. Lepas kembali satu. Bola menggurauin ternyata poin kembali menjadi 13-4. Cukup jauh tertinggal 9 poin. Rekan-rekan dari Polres Tasikmalaya. Sementara masih seorang Pania mencobakan satu menukar lewat sentuhan Pania lepas. Ada seorang libero angkat dari lepas. Joyce Ambar. Masih bisa dijangkau di luar. Terlalu bernafsu, terlalu buru-buru. Sontekan maut yang dilakukan nomor 2 di salah di gagal. Kali ini geser satu poin sejak media 5-13. 5-13. Sahwa nampaknya akan melakukan satu serangan. Banyak membantu angkat Joyce. Lepas kembali satu perjalanan lewat jenis seorang Pegia. Masih bisa dibantu nomor 11 ada seorang Jana Sipa. Ambar kembali. Ada nomor 7. Lepas Pania ke depan kali itu Nina. Masih Pania kembali angkat tinggi. Pegia Anjali. Gagal. Tidak bisa melampaui tampaknya satu keberuntungan kali ini dapat oleh Polnas. 6-13. Masih Sahwa. Mencoba geser dua ke belakang lepas kembali satu ancaman Sahwa. Ada Pegia angkat tinggi. Memang keserangan kembali yang dikunci nomor 11 ada seorang Siva. Tarik seorang Ambar ke depan angkat tinggi. Ada sang libero Nina. Lepas nomor 2 kembali ada seorang Buri angkat. Back up ke gaji. Masih bisa dijangkau angkat Ambar. Masih bisa diblokir kembali seorang Ambar. Ada satu Buri. Ya Allah tinggalin. Angkat Ambar kembali lepas. Angkat 1, 2, 3, 4. Berbagaikan tembok benteng Cina sulit sekali dicobol oleh pertahanan dari Sawargi. Geser satu poin saja menjadi 7-13. Baik, perhatikan masih seorang Sahwa. Tomat tepek lepas Sahwa angkat Jai Puri. Sang predator menjadi momok yang sangat menekan untuk Voltas. Seorang Puri
berhasil geser satu poin saja menjadi 14-7. Nampak kita lihat kembali seorang Puri, sang kuikir ataupun pemain bola buat cepat. Andalan dari Sawagi mencoba melakukan satu servis. Konsentrasi maksimal seorang Puri. Ada di sana si pembantu, Ibero Mala, ada seorang Ampat kembali. Terbaca pergerakan Anda disambar dengan alat-alat terbang. Ada seorang Persna. Poin 15-7. Jauh-jauh meninggalkan lawan dari Sawargi. Baik pemalas kembali siapa tadi masih Puri. Servis yang kedua calon Puri. Pemain klien asal Sigakong. Ada Sahwat kembali angkat. Gagal sang setter mengangkat cilik punar salam tri. Poin kembali dapat menjadi 16-7 nampaknya satu rotasi atau sebagian pemain yang dilakukan oleh Monas. Bahwa ditarik mundur ke belakang ataupun keluar. Baik, masih boleh kembali lepas kembali satu pergerakan. Ada di sana nomor 10. Dana lepas kembali satu angkatan soal Ambar. Masih bisa dijangkau angkat tipu daya. Oh, ada di sana tipu daya tembus. Apa yang terjadi dengan kontrol yang sangat akurat. Rupa-rupanya bola memilih keluar lapangan. Geser poin kembali untuk Sawargi 17-7. Tertinggal 10 poin. Masih Puri kembali servis yang ketiga kali saya perhatikan. Puri lepas kembali satu ancaman. Ada di sana Siva lepas satu choice. Jangan kali apa yang terjadi kemar. Poin menjadi 18-7. Cukup tertinggal jauh 11 poin. Servis yang keempat kali untuk seorang Puri. Konsentrasi maksimal seorang Puri. Ada di sana Jana. Lepas ini satu ancaman ambar. Ada Puri angkat di boys. Oh cepat seorang Tresna. Masih bisa menjalankan jauh. Block out seorang Tresna. Reser satu poin saja menjadi 18-18. Cukup jauh ataupun tertinggal 10 poin. Mampukah Neng Seri mencoba mengejar tinggal apa yang terjadi? Memberikan subsidi poin gratis untuk sang lawan untuk Sawargi. Geser satu poin saja di 19-8. 19-8. Hanya beberapa poin saja yang dibutuhkan oleh rekan-rekan dari Sawargi. Lepas kembali satu ancaman angkat tri yang dituju. Ada ambar angkat. Oh ya Allah. Angkat tinggi seorang tri kembali yang dituju. Ada ambar tipu daya. Sang Liber memohon keselamatan angkat. Satu PKT. Lepas kembali seorang ambar. Ada Pirani. Angkat satu dua tiga guys. Gagal. Umpan terlalu sadis dan kejam nampaknya terlalu pendek untuk serang Tresna. Sehingga satu poin ataupun geser satu poin 9-19. Baik, Ambar melakukan satu servis lepas ke serang Ambar. Angkat, tinggi, choice, Regia masih bisa dijangkau ke budaya. Satu ada libera yang dikucu. Pania lepas ke satu ancaman gagal lepas ke serang Malah. Poin kembali dapat untuk Sawargi 20-9. Masih tertinggal 11 poin nampaknya untuk Kota Tasik Malaya. Masih nomor 7 ada Song Center dari Sawargi. Mencoba menilai permainan dan mencoba memainkan silik benar lepas kembali satu ancaman dan sambil berusaha mengangkat tinggi dalam trio. Masih dijangkau gagal mengangkat silik benar. Geser satu poin saja yang beri 10-12. Sabalo Domas fokus kembali ke satu titik tempat servis. Ada seorang tri lepas kembali satu angkatan pergi anjir angkat tinggi join. Lepas blok dapatnya poin menjadi 21-10. Sampai kajam yang dapat seorang Pania berhasil mendapatkan saldo poin didapat 21-10. Baik fokus kembali untuk rekan-rekan Polimania. Ada seorang Tresna dengan nomor punggung satu angkat tri lepas ke satu ancaman join. Siapa tadi yang jana nampaknya berhasil mendapatkan satu poin 11-21. 11-21. Baik perhatikan seorang Pirani kawan-kawan. Konsentrasi maksimal seorang Pirani. Mencolokkan satu menempat kiri salah. Puri masih bisa dijalankan angkat tinggi salam tri out. Jangan.
ataupun seorang sipak gagal mengangkat atau menggeser satu poin saja untuk Sawargi. 22-11 cukup jauh tertinggal. Kolkas tertinggal sangat jauh sangat baik. Gagal seorang pegian memberikan fokus satu poin gratis ataupun subsidi poin untuk lawan Kolkas Tasikmalaya. Baik, kita fokus kembali ke lapangan nampak nomor 11 tiba. Mencoba bukan satu menyempur lewat teknik jemik lepas kembali satu anjakan. Angkat dengan pergian yang dituju angkat jiwa. Para hasil di blok ataupun dua pergerakan lawan. Itu progres dari seorang Akbar. Baik, kemarin jadi 13-22. Masih seorang Sipa. Mencoba mengejar ketinggalan seorang Sipa. Geser saja dua langkah ke belakang sudah lengkap set. Gagal ini error terjadi Sipa. Geser satu poin kembali didapat untuk Sawargi 23-13. Baik, nampaknya poin-poin kritis. Baik, perhatikan siapakah dia. Ada seorang Alfani yang lepas. Angkat nomor 11 seorang Tri. Lepas kembali seorang Anggar. Masih bisa dicangkau seorang Pirani. Kalaupun Buri lepas kembali satu ancaman Anggar. Ada dua blok perunggu untuk pergerakan tetapi dua lapangan. Geser satu poin menjadi 14-23. Ada sedikit harapan kembali didapat oleh rekan-rekan dari Polres. Baik, perhatikan nomor 11 kembali satu ancaman seorang Hipa atau misalnya Jana. Ada Mania lepas kembali satu ancaman angka Joy. Mencari tulang menggocor anak kaki yang dituju Joyce. Masih bisa diangkat Nina Nino. Itu daya mereka pergayaan dengan seorang Amar. Berhasil menggeser poin menjadi 15-23. Satu poin kembali didapat. Lewat sentuhan siapa tadi asalan Zana. Mencoba melakukan satu servis Zana. Lepas kembali satu ancaman angka. Awal kita pas masih di situ mengontrol lapangan. Geser satu poin saja menjadi game point. 24-15. Bagaimana game point? Hanya satu poin saja dibutuhkan oleh rekan-rekan dari Sawargi. Baik, perhatikan lewat sentuhan siapakah dia mencobakan satu manuver. Timbang-timbang bola seorang Buri. Lepas kembali satu pergerakan angkat Tri. Habis. Pertandingan di babak pertama ataupun sirah yang kedua. Dan sementara di